Selamat siang rekan-rekan sekalian. Yang ini kita akan press release terkait dengan keberhasilan pasal 480 junto 55 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Barang bukti yang diamankan adalah sebanyak 10. Kalau ulangi, sebanyak 8 Honda Beat, kemudian 1 Yamaha Kino, dan 1 Honda Rekko. Sementara ini untuk tersangka sudah diproses penyidikan dan sudah dilakukan penahanan. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Hasil keterangan bahwa mereka juga sudah pernah melakukan, artinya mereka sudah residif. Dan dari barang bukti yang ditemukan, ini cukup banyak ya, cukup banyak. Ya. Kunci master case ya, bisa gampang membuka motornya. Jadi modus yang disampaikan tadi, modus operandi yang mereka laksanakan, mereka mengincar kendaraan-kendaraan yang diparkir dan kemudian mengambil kendaraan tersebut secara paksa, merakit rantai elektronik elektrik daripada kendaraan tersebut. Sudah ada yang datang merakit rantai elektronik elektrik daripada kendaraan tersebut. Sudah ada yang datang. Apakah dari lima ini apa ada yang dibawa umum? Yang baju warna kuning. Kira-kira semua. Seluruhnya ini sudah jelas saja. Dari satu kampung. Kalau dilihat mereka dari alamatnya itu berbeda, ya. Cuman beberapa ditampak di satu lokasi. Berarti tiga yang pernah ada lagi. Tiga pelaku belum ada. Dua pelaku dan tiga orang pernah ada. Mereka status mereka sekolah apa tidak? Gimana? Sekolah SMP SD atau apa? Mereka ada yang SD, SMP. Baik, mungkin ada yang mau acara korban ya. Silakan ditampilkan di sini saja. Di sini aja korban. Di sini. Terima kasih. Jadi kronologi hilangnya motor itu di tanggal 1 Desember sekitar pukul 6 sore sampai jam 8 malam saya parkir di depan rumah, terus saya masuk ke dalam rumah. Ketika kembali dari dalam rumah, motornya sudah saya ada lagi. Ternyata motor itu diderek, jadi kuncinya saya cabut, cuma tidak ada setir, jadi mereka setir dua orang saja begitu. Jadi terima kasih atas kerjasamanya dari pihak Polda sudah menemukan kembali motor kami, kami sangat bersyukur. Nama dan lokasi alamat rumahnya di mana? Nama saya, nama lengkap Lesius Lejab. Lokasi rumah di RS Sri Liba, Blok C 15 Jalan Bit atau ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kronologi hilangnya motor itu di tanggal 1 Desember sekitar pukul 6 sore sampai jam 8 malam saya parkir di depan rumah, terus saya masuk ke dalam rumah. Ketika kembali dari dalam rumah, motornya sudah saya ada lagi. Ternyata motor itu diderek, jadi kuncinya saya cabut, cuma tidak ada setir, jadi mereka setir dua orang saja begitu. Jadi terima kasih atas kerjasamanya dari pihak Polda sudah menemukan kembali motor kami sangat bersyukur.
nama dan lokasi alamat di rumahnya di mana? Nama saya, nama lengkap Alexius Leja. Lokasi rumah di RS Sriliba, Blok C 15 Jalan Bit Atawa. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih.